Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, puluhan warga perumahan Auduri memblokir kawasan pembangunan stokpil milik PT SAS. Warga dengan tegas menolak pembangunan stokpil dan meminta pemerintah tegas. Dengan menggunakan spanduk bertuliskan Forum Warga, kami warga Kelurahan Aur Kenali menolak stokpil batubara di lokasi ini. Puluhan warga yang didominasi emak-emak memblokir jalan masuk ke lokasi pembangunan stokpil batubara milik PT SAS. Warga mengaku menolak keras pembangunan karena menurut warga bukan stokpil yang dibutuhkan. Pada prinsipnya kami masyarakat dan rakyat sekitar perumahan Auduri menolak keberadaan itu. Karena apa? Kami tidak ingin ke depan kami terganggu baik dari segi sosial, kesehatan, dan yang lain-lain. Kami masih memikirkan anak cucu kami. Jadi itu yang sebenarnya kami harapkan dari pemerintah. Sejauh ini pemerintah sudah bertindak sejauh apa? Kami sudah melayangkan surat-surat ke pihak-pihak terkait, DPRD Provinsi, Gubernur, Wali Kota, dan instansi-instansi yang terkait. Dan pendirian spanduk serta baliho pada hari ini adalah bukti keseriusan kami bahwa kami benar-benar menolak. Yang kami inginkan bukan stokpil batubara. Yang kami inginkan bukan debu batubara. Tapi yang kami inginkan adalah kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah, yang kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Warga pun meminta ketegasan pemerintah dalam mengatasi hal ini dan jangan sampai polemik pembangunan stokpil berkepanjangan dan merugikan warga sekitar. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan.